wa tabibi kulubina Muhammad sallallahu alaihi Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazma idha syi'ta sahla. Allahumma sahil lana hifdhul ulum wa hab lana wasi'al fuhum bijahin nabiyil ma'sum wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para kiai, para alim ulama, wabil khusus keluarga besar pondok pesantren Asy-Syafa'ah, yang mudah-mudahan beliau-beliau dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan barokah umur beliau, diberikan kepada kita semuanya manfaat ilmu barokah dari beliau-beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Para khususnya keluarga besar almarhum Romo Yai Nur Hayim, bunyai putra putri beliau yang mudah-mudahan semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga besar beliau dan juga seluruh tokoh masyarakat yang hadir, bapak kepala desa yang hadir dan seluruh jajarannya, para tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir, yang mudah-mudahan beliau semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin wal hadirat, para tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa ditakdir hadir oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini, di tempat yang penuh barokah. Mudah-mudahan hadirnya kita pada malam hari ini insyaallah membawa keberkahan untuk kita semuanya. Mudah-mudahan barokah hadirnya kita pada malam hari ini insyaallah segala dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wong sewu iki jawi mudunten usih apa campur? Jawi nggih. Kula mboten pati saged jawi niki. Bahasa Indonesia mawon nggih. Apa campur-campur? Inggris nggih. Do you understand? Yes. Do you understand, man? Salam Muhammad. Bahasa Indonesia mawon nggih. Mugi-mugi diilmuikan manfaat, ilmuikan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan hadirnya kita pada malam hari ini, hadirin wal hadirat rahimakumullah, menjadikan segala hajat kita, hajat panjenengan insyaallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya urusan-urusan mudah-mudahan diselesaikan urusannya. Yang punya masalah mudah-mudahan gampang menyelesaikan masalahnya. Yang punya utang-utang mudah-mudahan gampang bayar utang. Urusan utang apa bentar. Apa kata utang ini? Sallallahu Muhammad. Tinggal maling mudah-mudahan barangkali yang belum dapat jodoh insya Allah segera ketemu jodohnya. Pemain hadroh alibahtera mudah-mudahan. Sallallahu Muhammad. Mudah-mudahan hadirin wa hadirat rahimakumullah, iman Islam kita, taufik hidayah yang kita miliki mudah-mudahan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan bisa kita tutup dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah min khotimah, ya Allah biha. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam,
salah seorang sahabat Kanjeng Nabi yang begitu terkenal. Sahabat Kanjeng Nabi yang paling banyak kita dengar ketika membaca hadis. Sahabat sangat-sangat terkenal. Sinten, siapa beliau? Beliau adalah salah seorang sahabat yang namanya Abdurrahman bin Shakhr. Semerak. Betul. Jare ini terkenal padahal boten ngertos sedaya. Nggih, betul. Nama beliau aslinya Abdurrahman bin Shakhr. Tapi ternyata nama keren beliau, nama beliau yang lebih terkenal adalah bukan nama asli tapi nama panggilan. Sinten? Sayyidina Abu Hurairah. Semerang ya? Kalau bapak-bapak muslimin ini bukan semerang ya, berarti gak tahu Jumatan. Kenapa? Karena setiap Jumatan mesti disebut Bilal berdiri Ruwiyaan Abi Hurairah. Iya tak? Berarti Jumatan yang kasih Ruwiyaan Abi Hurairah. Saya model-model masuk, saya kok tidak pernah dengar. Berarti Jumatan yang tidak kok atau kan? Kasih, saya biasa yang kasih baru kali pertama. Nah, saya mesem pengalaman itu biasa. Sayyidina Abu Hurairah hadirin wal hadirat rahimakumullah, salah seorang sahabat yang luar biasa terkenal, luar biasa hebat. Sebelum kita membahas hebatnya Sayyidina Abu Hurairah, ternyata nama beliau itu terkenal dengan julukan Abu Hurairah. Napa artinya Abu Hurairah? Abu Hurairah itu dalam bahasa Arab dari dua kalimat, Abu dan Hurairah. Abun itu artinya ayah atau bapak, Hurairatun artinya kucing, kucing kecil, anak kucing. Kalau bahasa Jawa kadang-kadang kucing, kambing, bahasa Jawa ini apa? Dus, anaknya dus? Kambing. Nah, itu kan ya? Sapi, anaknya sapi? Kedek ya? Kadung bahasa Arab, penawi bahasa Arab itu tidak berubah, cuma susunannya berubah. Jadi andai kata ada orang namanya Hasan, tapi Hasan yang kecil diganti Husain Hasan. Jadi Husain Hiratun Hurai, Hurairatun Abdullah Ubay Bilal. Berarti kalau ada saksaudaraan jenengi Hasan Husain, jenengan tidak perlu tanya, dia di masih. Jelas Hasan mesti Mas, Husain Adik Abdullah Abi Ubaidillah, berarti mesti Abdullah Abah Ubaidillah Adik. Hurairah itu kucing kecil. Berarti Abu Hurairah itu bapak-bapak, ibu-ibu, hadirul hadirat sedaya, Abu Hurairah artinya apa? Bapak kucing. Saya mau tanya kira-kira Pak, andai kata saya panjenengan memanggil sahabat Kanjeng Nabi dengan julukan Bapak kucing, kira-kira pantes apa mboten? Pantes? Mboten. Tapi kok mau mulai dhisik yo Bapak kucing, bilang itu sampai Jumatan ruwiyaan Bapak kucing. Betul kan? Ruwiyaan Abi Hurairah berarti ruwiyah diriwayatkan an Abi Hurairah dari Bapak kucing. Kelana apa mboten? Kalau ngelaman yo perasaan semua ahli hadis nulisnya Abu Hurairah. Tidak ada yang nulis nama aslinya Pak, karena memang nama aslinya sudah hilang. Sebagaimana nama-nama di kita kadang-kadang namanya bagus, Ahmad Syafaat. Gara-gara lidah Indonesia repot ngomong Ahmad Syafaat jadi manfaat. Kadang-kadang namanya bagus, Ahmad Syauqi, terkenal Mat Soal. Akhirnya kadang-kadang makom meninggal wafat beliau, nisannya tertulis bukan Ahmad Syauqi, Mat Soal. Sumpahilah uhi Bapak Mat Soal Al-Fatihah. Untung si nulis malaikat. Bahkan kadang-kadang namanya poro alim ulama pun kita ganti Pak. Kalau panjenengan
ziarah teng Banyuwangi niku enten satu makam keramat nggih, itu dekat rumah saya, monggo mampir. Rumah saya di utara, di selatannya sedikit. Yaitu makam Mbah Datuk sinten? Datuk Brahim. Coba jenengan besok ziarah lagi sampai lihat Pak, tulisannya gede, tulisannya besar, makam keramat Datuk napa? Datuk Brahim. Datuk Abdul Rahim. Loh, iya tapi coba Datuk Abdul Rahim bukan Datuk Brahim. Berarti sampai dina kula panjenengan iki sumpah ilahi Datuk Brahim salah halaman. Untuk yang nulis pahala niku malaikat rokit dudu Pak Pos. Andai kata yang nulis pahala itu Pak Pos jelas salah halaman, Bu. Tapi karena yang nulis itu malaikat ketemu ada maksudnya Datuk Ibrahim masuk Datuk Abdul Rahim. Kok sudah di Ibrahim deh? Karena Abdul Rahim itu kejauhan lidah Indonesia repot. Datuk Abdul Rahim jadi Datuk Ibrahim. Suwi-suwi lama-lama jadi Brahim. Ketika di Fatihari karena biasa nyebut Brahim cuma ilahi Datuk Ibrahim. Ini Datuk Ibrahim Datuk Abdul Rahim Mbak Datuk Ibrahim Asmoro Kondi, okay. Asmoro Kondi. Karena Asmoro Kondi itu nidah kita, nama aslinya bukan Asmoro Kondi, itu Kondi teng Gresik, nama Tuban, okay. Tuban, okay. Datuk Ibrahim Asmoro Kondi aslinya Datuk Ibrahim Asamar Kondi karena berasal dari negeri Samar Kondi. Karena beliau orang Samarkandi, namanya Samarkandi. Karena Samarkandi kiruan, akhirnya jadi Asmoro Kandi. Jadi Asmoro cinta, Kandi itu kendi. Jadi Asmoro Kandi yang kendi dari cinta, dari ngarang. Aslinya Samarkandi. Lah sehingga orang kembali hadirin wa rahmatullahi wabarakatuh. Beliau Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu punya nama julukan yang lebih terkenal yaitu Abu Hurairah bapak ego kucing. Kalau kita ditanya pantas ngomong boten, ya pantas. Ayo to Kak Celo. Sing ngomong pantas misalnya ketemu Pak Kodek ya. Ngamuk Pak. Lah, sebelum kita menentukan bagaimana apa pantas apa tidak, ternyata ada cerita yang mendasari kenapa beliau sampai dipanggil Bapak Eko C. Sayyidina Abu Hurairah itu cerita sendiri Pak bagaimana. Dulu kata Sayyidina Abu Hurairah, "Kuntu ahmilu hirrotan fi kummi." Saya pernah satu waktu membawa anak kucing saya taruh di dalam lengan saya. Jadi kemana-mana bawa kucing. Kemudian papasan dengan Kanjeng Nabi. Ketika papasan dengan Kanjeng Nabi, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, Kanjeng Nabi kelihatan ada yang gerak di dalam lengannya Abu Hurairah. Akhirnya Kanjeng Nabi tanya, "Mahadihi, Abdurrahman, nopo niku Abdurrahman? Kok ada sesuatu di lengan kamu, wahai Abdurrahman?" Sayyidina Abu Hurairah beliau menutup, "Wahai Kanjeng Nabi, hirroh ya Rasulullah, kucing bagi Kanjeng Nabi." Akhirnya Kanjeng Nabi menutup Pak, Kanjeng Nabi ini seneng guyon. Kanjeng Nabi seneng guyon. Jadi kalau ada orang yang zaman sekarang katanya hijrah memperbaiki agama, kok tambah merengutan. Itu apa buatan itu? Enten. Gak tahu pengajian, baru ikut kajian satu kali, dua kali, pengajian-pengajian khusus, eksklusif, gak mau serotoro kiai, pengalim ulama yang tanah air Nusantara yang sudah ada di sini, ikut para habaib gak mau, ikut orang-orang yang hanya keluar dari mungkin tempat-tempat yang ajarannya baru. Gara-gara ikut pengajian satu kali, dua kali, akhirnya sidik-sidik merengodok. Merengodok mulutan, sirik, kafir, sesat, neraka terakhir. Panitia ahli di hari kiamat. Ada orang mulutan kafir, tahlilan sesat. Pokoknya isine uripe bid'ah kafir sesat, pokok bid'ah kafir sesat, pokok bid'ah kafir sesat, neraka. Lah Kanjeng Nabi, Kanjeng
Nabi ketika melihat Kanjeng Sayyidina Abu Hurairah megang kucing, Kanjeng Nabi nyelentuh guyoni Sayyidina Abu Hurairah namanya Abdurrahman ketika kelihatan bawa kucing. Akhirnya Kanjeng Nabi nyelentuh, ya Abahir, oh mulo bapak eh kucing. Mulai saat itu Sayyidina Abu Hurairah lebih girang dipanggil bapak eh kucing. Berarti pantas lho pembahasan. Pantes, kenapa kok pantes? Karena Abu Hurairah bukan melihat julukannya, tapi melihat siapa yang ngasih. Jadi ternyata hadirin rahimakumullah, nih pelajaran besar dari Sayyidina Abu Hurairah, ketika kita ingin melihat siapa yang ngasih, ketika melihat siapa yang memberi, ternyata hal yang terlihat tidak enak sekalipun bisa jadi enak. Hal yang biasa-biasa terlihat istimewa. Kemanten anyar itu Pak Bu nggih, pengantin anyar, kemanten baru, kadang-kadang guyonan, cubi-cubi, kadang-kadang nyubitnya ya kebanteran. Begitu kebanteran kira-kira ngamuk apa mesem? Ya mesem. Kemanten anyar mesem mas, tambah lagi buatan nopo-nopo mas. Sampai ada istilah mohon maaf tari kucing rasa. Tau ngerasa kan? Kan gak ada Pak, tapi itu hanya istilah bagaimana sesuatu yang kotor menjijikkan kok terlihat lezat, terlihat nikmat, walaupun berat tapi nikmat. Coba mari kawin 10 tahun 5 tahun kawin, 10 tahun kawin, dicubit kebater, kira-kira mesem mau merengut? Merengut dibales mesem tapi tombek kemarin. Awal-awal kawin nikah baru dapat 1 hari 2 hari kemantannya istrinya tersandung batu sing salah waktu nih padahal waktu ini gak pencorotan. Ya Allah deh batunya nakal itu rong minggu kawin, coba rong tahun kawin tuh kesandung batu kira-kira nyawet apa ya, pengalaman waktu itu. 10 tahun kawin, Pak, gak niat kesandung disudut, Pak. Kenapa? Karena ternyata batu pun disalahkan ketika kemanten, Pak. Kemanten, Pak. Saya pernah masuk ke rumah satu orang, bapak-bapak ibu-ibu. Di rumah orang tersebut ada figura. Kenapa figura? Figura, ya? Figura biasanya isi foto. Ternyata figura tersebut tidak isi foto, isinya kopiko. Jadi kopiko dipajang di figura. Saya bingung sih kalah. Ini di ruang tamu, tutup masang foto kiai lah, mau termasang foto ulama, masang foto para alim ulama, para masyaikh. Ternyata masang kopi, kopiko. Kalau tak ngerti, Pak, ini kopiko seistimewa apa sampai dipamerkan di ruang tamu? Ternyata Pak Bu, dia mengatakan. Oh niku ben, saya waktu hadir di stadion di Ponegoro Banyuwangi bersolawat, yang paling pertama niku ben, Habib Syekh Aa ya hana niku ben, ya hana hana. Habib Syekh Qosidah biasanya kadang-kadang Habib Syekh ngambil permen di bagi bagi. Nah itu ben ketika Habib Syekh lempar kopiku, saya yang dapat ben. Terus saking gila nih, dapat kopiku, satu kopiku Pak, dipasang ke figura. Coba saya mau tanya, anda kira pagi dengan bapak-bapak pulang dari pengajian sini, bawa kopiku satu sampai kasih ke figura, hadiah istimewa, figura ya. Sampai figura, kira-kira di figura apa dibuang? Atau sampai bilang, Bu, ini tanda cinta dari saya, kopiku. Lah, kopiku siji. Kenapa kopiku yang sama harganya ternyata berbeda perilaku dan penerimaannya? Kenapa? Karena yang ngasih. Anda yang kata kemanten aja, Pak. Kemanten baru, kopiku siji. Dek, kopiku. Alhamdulillah. Padahal gak seneng kopiku. Sampai lagi seberapa, gula lagi paling seneng kopiku. Padahal lontok-lontok. Oh, yang makan kopiku. Kenapa bisa menerima? Ternyata semua tergantung yang memberi. Ketika yang memberi adalah sang kekasih hati, maka semuanya jadi istimewa. Sebagaimana bapak itu cek julukan yang kelihatannya jelek, tapi ternyata ketika diberikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka julukan itu menjadi istimewa di hati Sayyidina Abu Hurairah.
Hurairah. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau panjenengan mungkin hadirin wal hadirat rahimakumullah, ketika lewat ternyata panjenengan mungkin lagi mainan sama kucing atau lagi apa? Bapak-bapak biasanya isu-isu nyemprot di apa? Nah, stretch. Pak Yai lewat. Pak, sehat? Alhamdulillah nggih, Pak Yai. Oh, jenengan apa niku? Ah, Pak Yai, manuk mulo bapake. Manuk sing bingung kalau mainan kambing. Mulo bapake. Wedus. Kalau yang ngomong Pak Yai, insyaallah mesem. Nggih. Oh, sampean sampe dinten kok mesti kalih wedus nggih. Nggih. Coba sing lewat tonggo. Apalagi tonggo sing megelno. Mas, sabun dino wedus, mulu bapaknya wedus, tukaran mari ngono. Kenapa? Karena ternyata pemberian itu tergantung yang ngasih. Sehingga akhirnya kalau hadirat rahimakumullah, Kanjeng Nabi niku dawuh ajibtu li amril mukmin. Saya terheran dan bangga terhadap perilakunya orang mukmin. Kenapa? Kalau dapat nikmat syukur kepada Allah, kalau dapat musibah pun sabar karena Allah. Kenapa bisa sabar, Bim? Karena yang ngasih Gusti Allah. Dapat musibah pun yang dikatakan bukan mesu-mesu ngamuk-ngamuk, Pak, tapi ternyata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali kepada Allah. Bahkan para alim ulama, banyak di antara beliau-beliau itu yang ketika sakit tetap mesum, Pak. Sakitku mesum, kenapa? Okay. Ada satu cerita yaitu Syekh Ali Al-Aidarus dari Batu Pahat, Malaysia. Beliau itu punya satu kalam begini mengatakan, kalau kamu sakit, ya, kalau kamu sakit, jangan cepat-cepat berobat ke dokter. Kalau sakit, jangan cepat-cepat berobat ke dokter. Apa kata beliau? Nikmati dulu pemberian Allah berupa sakit itu. Nikmati dulu pemberian Allah berupa sakit. Siap kira-kira? Saya baca itu mikir, Pak, terus mudi waktu itu loro tucat no cenguk aja mobil mau santur rasa no coba ya cenguk nyus siap kira-kira? Misal ada jenengan sakit gigi, ada sepeda motor kenampok brok, kenampok apa? Brok kan? Lok? Run. Kira-kira mesem atau merebut? Langsung metu muncar kurang aja. Kamu diwang lorong itu lah. Beliau sampai katakan begitu, Pak. Almarhum Mbah Yai Abdul Hamid Pasuruan. Mbah Yai Hamid Pasuruan niku gadah satu guru yaitu Al Habib Ja'far bin Syekhon. Habib Ja'far bin Syekhon Asegaf. Beliau itu gurunya Kiai Habib. Kiai Habib dengan kealimannya ini guru. Mbah Al Habib Ja'far bin Syekhon itu, Pak. Beliau tiap hari banyak orang datang ke rumahnya berobat sakit. Jadi kalau ada orang sakit ganas-ganas, umur, kanker, macam-macam. Banyak yang datang sembuh. Ternyata di masa tuanya Al Habib Ja'far bin Syekhon, Pak, Bu, ternyata beliau itu bengkak nomor ini, leher di atas lehernya sedikit dagu begini, itu ternyata bengkak karena dokter tumor. Sehingga banyak orang yang datang ke beliau. Ada satu orang datang ke beliau tanya, "Dek, panjenengan ini kan banyak mengobati orang sembuh semua, maksud panjenengan nggak bisa mengobati diri sendiri?" Ternyata Al Habib Ja'far bin Syekhon tidak kebanyakan ngomong, tiba-tiba megang dagu yang bengkak, klik, dicoplok. Kata beliau, "Saya bisa mengobati, tapi saya tidak mau dibalik memanen. Klik, saya mau terima takdir Gusti Allah, karena pasti nikmat kalau dikasih sakit, tapi yang ngasih Gusti Allah." Siap biru-biru. Siap, Bu? Kalau siap, saya doakan sakit gigi malam hari ini. Nikmat, alhamdulillah. Jadi apa yang ngomong nikmat? Alhamdulillah. Anak ramai, Pak. Menang.
lalu hamba. Berat jadi wali ini berat biar saya saja kata dia. Sallallahu hamba. Sehingga berat jadi wali ini berat. Kembali ke Sayyidina Abu Hurairah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda. Beliau itu adalah salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, bahkan ngalah-ngalahi sahabat yang lain. Beliau meriwayatkan hadis di total oleh ulama, di jumlah totalnya hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah adalah 5374 hadis. Itu 5700 burus kompetik. Wah, burus. 5000 kira? Nah, si cipta itu sebenarnya itu ibu-ibu, kita bu 5 kira ibu 5 3 7 hati-hati totoan. Kadang-kadang saya ceramah begini, menurut-menurut balik bib, nomor sampai mati bib. Ngomong no hadis dari totoa empat angkara tembus. Jadi isinya ceramah dihitung dari totoa. Nah, aku bilang bib, walak dengan walak. 5374 hadis. Setiap hadis itu rinci saya tidak boleh sebutkan. Ternyata hadirul hadirat rahimakumullah dihitung oleh ulama, sahabat-sahabat yang lain tidak ada yang sebanyak Sayyidina Abu Hurairah. Kira-kira 5374 dawuh Kanjeng Nabi. Itu kira-kira beliau hafalkan berapa lama? Nih kalau saya sampai mau berpikir. Saya panjenengan ngaji berapa tahun kira-kira dapat 100 hadis. Jangan jauh-jauh yang kemarin-kemarin ngaji sama beliau almarhum Yai Nur Hayyin pun Pak. Ngaji malam hari ini kira-kira pulang ke rumah sing eling kira-kira. Kadang-kadang mari ngaji pulang ke rumah, Mas, mau ngaos napa, Mas? Akeh wis, Dik. Napa? Akeh wis pokoke. Ya di antaranya Mas, wis pokoke akeh wis tak tak wis. Itu bukan banyak, Pak, lali kabeh. Betul, Bu, nggih? Berat ngapalkan hadis itu berat. Apa berapa puluh tahun, Beb? Apa ratusan tahun Sayyidina Abu Hurairah? Boten, Pak, bukan. Sayyidina Abu Hurairah hafal berapa ribu hadis? Ayo coba ulang. 5700. Alhamdulillah terpaksa ngapalkan lagi. Insya Allah tahun ngajeng barangkali saya soal ke sini, saya nanya berapa ribu? Mulut 1599. Kita bu 500 ya, kayak itu kurang diskon. Ibu-ibu sedang diskon buat apa-apa. 5374 hadis. 5374 hadis. Beliau ternyata ada yang hadirat rahimakumullah. Beliau itu kumpul Kanjeng Nabi di tahun ke-7 Hijriyah. Tahun ke-7 Hijriah, Kanjeng Nabi wafat tahun ke-10, mau masuk ke tahun ke-11. Berarti berapa tahun kubur? 7, 8, 9, 10. Hanya 3-4 tahun tok Pak kubur Kanjeng Nabi, tapi bisa hafal ribuan hadis sampai berjumpa 5374 hadis. Itu pun kata Sayyidina Abu Hurairah, saya hafidhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ini. Saya hafal hadis-hadis Kanjeng Nabi itu saya bagi dua tempat. Yang satu tempat saya sudah lepaskan ke orang-orang, saya umumkan kepada siapapun. Yang satu tempat lagi tidak sembarangan ngomong, tidak sembarangan memberikan. Kenapa? Laputi ahadal bul'u. Kata beliau, kalau saya ngomong semua hadisnya Kanjeng Nabi disampaikan ke semua orang awam, akhirnya yang terima ngawur, yang terima gak terima, yang terima gak kuat, akhirnya mikir ngawur-ngawur. Sehingga bunuh bakal dibilang ngawur, kafir sampai bakal dibunuh, dipotong leher saya ini. Kata Sayyidina Abu Hurairah. Dan itu terjadi, Pak. Kadang-kadang mohon maaf, kita ini ketika cerita keramatnya para wali, ketika cerita keramatnya para masyayikh, orang luar biasa, ojo gampang-gampang cerita. Kadang cerita tulis di Facebook, dulu kiai fulan-fulan, mbak kiai fulan begini-begini-begini. Bukan berarti tidak boleh.
tapi jangan sembarangan. Karena tidak setiap orang mau coba Facebook mesti bercocok. Saya pernah kan membaca satu ceritanya para wali ditulis di Facebook. Ada orang ziarah ke wali, ceritanya tak terkenal pak cerita itu. Ziarah wali, orang itu tidak punya uang, tidak punya makanan sama sekali, kelaparan betul. Ziarah makom, moco yasin, moco Quran sampai kesel, roto-roto ngantuk. Ternyata sambil kesirup-sirup, sambil kelim-kelim, ya, ternyata kata beliau keluar roti anget dari kuburan almarhum yang diziarahi. Kemudian saya barokah roti tersebut makan mengganjal kelaparan saya. Itu saya baca di komennya. Mulut mosok makame kiai kaya memanggang roti. Ayo kan lama ini pak komennya ini kurang ajar. Tapi sebelum saya ngomong kurang ajarnya yang komen sing salah, sing nulis Facebook lah kok keramatnya kiai, keramatnya ulama diubah nang dindi. Akhirnya orang yang gak percaya keramat, gak percaya karomah ngenye salah siapa? Salah si cerita. Cerita itu kepada murid-muridnya, kepada orang pecintanya. Ojo ngawur cerita nang dindi. Maka kata Sayyidina Abu Hurairah, saya ini gak sembarangan ngasihkan hadis yang semaruh. Tahu kenapa? Kalau sembarangan akhirnya orang nuding saya kafir, maka saya bisa dibunuh dan terjadi zaman sekarang. Orang ketika cerita para kiai, para alim ulama yang masya Allah, ada orang-orang yang tidak terima, tidak percaya, barang bukan cuma tidak percaya, malah nuding khurafat, kafir, perdukunan, sesat, dan lain sebagainya. Golongan panitia hari kiamat mau lulus. Sallallahu Muhammad. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ternyata 4 tahun kubur Kanjeng Nabi hafal 5000 lebih hadisnya. Kenapa? Apa beliau itu cerdas seperti itu? Ternyata ada asbabul wurudnya. Kenapa beliau bisa sampai hafal sedemikian hadis ribu hadis? Beliau cerita sendiri dan riwayatkan dalam Sahihul Bukhari. Beliau mengatakan, "Kuntu, ya. Saya pernah satu waktu hadir ngaji ke tempatnya Kanjeng Nabi. Saya sering ngaji. Beliau itu ahlu sufa, tidak punya kerjaan pak, tinggal di masjid. Jadi kapanpun Kanjeng Nabi ngaji, beliau selalu ikut. Kapanpun Kanjeng Nabi harus mesti hadir, selalu hadir. Sayyidina Abu Hurairah. Satu waktu saya ini hadir majelisnya Kanjeng Nabi, saya duduk nunggu Kanjeng Nabi. Ternyata Kanjeng Nabi begitu mau duduk, bawahnya masjid ini kan zaman dulu masih apa? Lemah, setanah. Tidak seperti sekarang, us enak, rame, tambahi karpet, tambahi sudah ada empuk-empuk, masya Allah.